Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat inverter sederhana, tetapi inverter yang saya buat kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya saya menggunakan IRF Z44N dan TIP41. Untuk kali ini saya membuat dengan menggunakan TIP32 atau 42 seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung ke tutorialnya. Oke, teman-teman, pertama-tama teman-teman siapkan dua buah TIP32 atau 42 seperti ini. Kemudian dua buah heatsink bekas seperti ini ya, yang kecil. Kemudian kita bisa pasang untuk sebagai pendingin dari transistor ini seperti ini. Kita pasang yang satunya lagi seperti ini, teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya teman-teman bisa siapkan dua buah transistor lagi dengan tipe BD140. Jadi untuk inverter yang saya buat kali ini menggunakan transistor jenis PNP semua ya. Dan untuk pemasangannya teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini untuk kaki kanannya kita bengkokkan semua, baik yang TIP32 atau BD414 nya. Kemudian kaki kiri dan kaki tengah kita gabungkan seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya yang satunya lagi sama juga. Untuk pemasangannya kita bengkokkan kaki yang sebelah kanan. Oke, langsung kita sambungkan ya kaki yang kiri dan kaki tengahnya seperti ini, teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini. Oh, ini kayaknya longgar nih teman-teman, kasih kencang dulu bautnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa siapkan dua buah resistor dengan ukuran 1K atau 1 kilo ohm, dua biji. Kemudian kita sambungkan di kaki yang terbebas tadi, yaitu kaki sebelah kanan dari BD140 nya dan kaki kanan dari transistor TIP32 atau 42 nya ya. Oke, semoga teman-teman paham semua ya. Nah, jika kurang paham teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Atau jika teman-teman punya request mau dibikinkan apa, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan buatkan ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Ini yang kakinya terlalu panjang, teman-teman bisa potong seperti ini. Nah, untuk yang satunya sama, kita pasang juga resistornya seperti yang pertama tadi. Oke, langsung kita solder saja ya.
Oke teman-teman, jika sudah seperti ini, ini sudah hampir jadi. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman siapkan lagi dua buah resistor dengan ukuran 470 ya. Kemudian kita solder atau kita sambungkan dengan cara silang, teman-teman. Jadi untuk rangkaian yang pertama kita pasang di kaki yang tengah ya, seperti ini. Kemudian kita pasang di rangkaian yang kedua, kita pasang di kaki yang sebelah kanan. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita pasang lagi resistor yang 470 tadi dengan cara yang sama, menyilang ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi rangkaiannya. Kita bisa rapikan sedikit supaya tidak konslet ya. Nah selanjutnya kita akan sambungkan di trafo. Nah ini saya punya trafo 5 ampere CT ya. Jadi yang kita gunakan nanti tegangan 12 CT dan 12. Oke, kita kasih timah dulu sedikit supaya nanti gampang nempelnya. Oke teman-teman, untuk penyambungannya teman-teman bisa perhatikan ini. Untuk kaki tengahnya kita pasang di tegangan 12 ya. Jadi masing-masing kaki yang tengah kita pasang di 12. Oke, langsung kita sambung aja ya. Oke teman-teman, sudah ini sudah nempel, jadi seperti ini rangkaiannya. Ini sedikit kita rapikan supaya tidak ada kaki-kaki yang terhubung untuk menghindari konsleting. Teman-teman nanti bisa merakitnya lebih rapi lagi ya. Ini hanya mencontohkan saya, jadi ala kadarnya seperti ini. Oke, jika sudah dirasa rapi, teman-teman bisa siapkan potong kabel pendek seperti ini. Kemudian kita jumper kaki yang terbebas tadi ya, kaki yang sebelah kiri. Nah ini teman-teman. Kita jumperkan dari rangkaian yang satu ke rangkaian yang kedua. Oke, ini rangkaiannya sudah jadi. Selanjutnya kita tinggal pasang kabel untuk jalur inputnya ya. Jadi untuk bagian positifnya kita pasangkan di kabel yang kita jumper tadi, yang ini. Oke,
Oke, langsung kita sambung saja. Nah, untuk tegangan negatifnya kita sambungkan di jalur CT dari trafo ya. Yang ini. Oke, langsung kita sambungkan. Oke, selanjutnya kita pasang untuk outputnya yaitu 0 dan 220 volt. Kita pasangkan stop kontak seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah jadi inverternya. Selanjutnya kita akan tes. Saya akan tes menggunakan aki. Ini aki yang biasa saya gunakan ya. Kalau teman-teman biasa menonton di video saya yang sebelumnya, aki ini yang selalu saya gunakan. Dan di sini saya sudah mempunyai sebuah balon. Ini saya akan coba ya menyalakan. Oke, kita tempelkan yang positif dan yang negatifnya ke aki. Oke, saya tancapkan ya balonnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat menyala ya. Terang sekali menyalanya. Oke, saya akan coba hidupkan tanpa lampu. Nah, ini terang ya menyalanya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.